Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, ASN di lingkungan Pemkab Pati dilarang mengambil cuti dan keluar kota mulai tanggal 20 Desember mendatang. Sebagai upaya pencegahan potensi lonjakan kasus COVID-19 selama periode Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Pati melarang ASN-nya mengambil cuti dan berpergian keluar kota mulai 20 Desember mendatang. Kebijakan ini berdasarkan surat edaran Menpan RB tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah atau cuti pegawai ASN selama periode Nataru, sehingga bagi ASN yang melanggar bisa diberikan hukuman disiplin. Namun demikian, ada pengecualian bagi pegawai yang cuti melahirkan dan sakit. Selain itu, pengecualian juga diberikan pada ASN yang memiliki kepentingan mendesak. ASN sudah mulai tanggal 20 nanti sampai dengan tanggal 2 itu sudah tidak diperbolehkan kemana-mana. Perjalanan dinas luar kota nggak boleh. Dan kita ya nanti kalau memang itu terpaksa ya izin saya, harus ada alasan jelas. Sementara larangan bepergian keluar daerah juga dikecualikan bagi ASN bertempat tinggal dan bekerja di instansi di mana berlokasi di wilayah aglomerasi yang melakukan kerja kantor. Maka dari itu, ASN yang masih terpaksa berpergian keluar daerah karena bertugas diminta tetap disiplin protokol kesehatan. Oksana Rajai, Simalima TV, melaporkan.